ente mau percaya habaib atau Sayyidina Ubaidillah dari Ahmad Al-Muhajir, ente mau percaya atau tidak, kepercayaan ente itu, keyakinan ente itu yang menentukan kadar keimananmu. Wow, rukun iman ada 7 guys. Percaya kepada Gusti Allah, percaya kepada Rasulullah, kepada nabi-nabinya Allah, percaya kepada kitab-kitabnya Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada qadha dan qadar, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada Imam Ubaidillah. Awas, ini bahaya, ini masalah iman. Itu yang menentukan kadar keimanan. Ini harus segera di teken ya, ditandatangani sama MUI pusat ini. Dan harus segera ini para alim ulama ulama di Nusantara bahkan di seluruh dunia membuat kitab baru. Rukun iman ada 7, rukun Islam ada 5. Wah, keren. Mulai hari ini, sejak Bahr bin Smith berfatwa di Madura, rukun iman yang tadinya ada 6, sekarang jadi 7. Ini sebab sudah era milenial, sudah teknologi, ada ulama baru namanya Bahr bin Smith. Ini rukun iman ditambahi 1. Percaya kepada Imam Ubaidillah putra Ahmad Al-Muhajir. Jadi biar Bahr bin Smith ini tidak jadi mantan Habib. Adanya habaib, adanya syaraif, adanya sadah. Habaib jamak dari Habib. Nah, itu ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga lah kadar keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ente mau percaya habaib atau Sayyidina Ubaidillah dari Ahmad Al-Muhajir, ente mau percaya atau tidak, kepercayaan ente itu, keyakinan ente itu yang menentukan kadar keimananmu. Awas, ini bahaya, ini masalah iman. Itu yang menentukan kadar keimanan. Enggak percaya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, itu keimanan kalian dipertanyakan. Wah, ini semakin hari semakin ngawur saja Bahr bin Smith. Dia mengkorek-korek agama untuk kepentingannya. Dia menambahkan rukun iman di dalam Islam. Itu salah satunya adalah dengan percaya Bang Alawi. Percaya dengan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Kalau nggak percaya, keimanannya dipertanyakan. Itu juga kepercayaan kalian. Keyakinan kalian itu juga yang menentukan. Nanti di akhirat, kalian bakal dihalalkan melihat wajah indah Rasulullah. Allah. Atau diharamkan melihat wajah indah Rasulullah. Semua tergantung. Wow, rukun iman ada 7 guys. Percaya kepada Gusti Allah, percaya kepada Rasulullah, kepada nabi-nabinya Allah, percaya kepada kitab-kitabnya Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada qadha dan qadar, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada Imam Ubaidillah. Ini ada tambahan. Jadi orang Islam hari ini, mulai hari ini ya, ada tambahan. Rukun iman yang tadinya 6, ini jadi 7. Madhab ikutnya ikut Bahr bin Smith Al-Kuplaki. Ente mau percaya habaib atau Sayyidina Ubaidillah dari Ahmad Al-Muhajir, ente mau percaya atau tidak, kepercayaan ente itu, keyakinan ente itu yang menentukan kadar keimananmu. Awas, ini bahaya, ini masalah iman. Itu yang menentukan kadar keimanan. Ditambahi rukun iman ada 7, kalau nggak percaya ini mempengaruhi iman kalian, kadar keimanan kalian. Keren menurut saya. Ini pembaharuan yang terbaru mazhab Bahr bin Smith Al-Kuplaki. Rukun Islam yang tadinya ada 5, wah, ini yang pertama ya. Ini syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu, ditambahi 1. Percaya kepada Habib-Habib Profitoh Alawiyah, Habib-Habib Bang Alawi, percaya kepada Ubaidillah putra Imam Ahmad Al-Muhajir. Jadi rukun iman yang tadinya 6 jadi 7, rukun Islam yang tadinya 5 jadi 6. Keren. Adanya habaib, adanya syaraif, adanya sadah. Habaib jamak dari habib. Nah, itu ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga lah kadar keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ini harus segera diteken ya, ditandatangani sama MUI pusat ini. Dan harus segera ini para alim ulama ulama di Nusantara bahkan di seluruh dunia membuat kitab baru. Rukun iman ada 7, rukun Islam ada 5. Wah, keren.